Aku tak tahu kenapa Dika mengenalkan kenalan baiknya pada diriku. Padahal kisah asmaranya sendiri juga tak berjalan sesuai dengan nasihat yang sering dia berikan padaku. 3 hours later. Ya, barangkali Dika kesal melihatku yang tak pernah berhasil menjalin hubungan dengan seseorang yang ujung-ujungnya malah mengacaukan hari-hariku yang biasanya ceria. Kala itu aku mendengarkan dan mengiyakan permintaan Dika, meskipun masih ada ragu. Setidaknya, apa salahnya untuk mencoba? Jadi gimana, Bar? Cocok kan? Bingung mau ngomong apa, Dik? Gak tahu ya, kenapa ngerasa bersyukur aja gitu kali ini bisa menjalani hubungan yang sehat dan baik-baik aja? Tuh kan, apa aku bilang? Dik, bentar deh. Kenapa sih dirimu peduli banget sama masalah beginian?